warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zakka anfusana wa amwalana bizakah wa ja'alana minal muzakkin wal musallin was-saimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkat rahmah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan istiqamah mengaji, melaksanakan kewajiban kepada Allah, salat berjamaah, berzikir dan berdoa. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, kekurangan kita diberikan kecukupan oleh Allah, permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya tanggungan hutang dan janji diberikan kemampuan membayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, qanitin, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran ini firman Allah subhanahu wa ta'ala selalu gandeng antara sholat dengan zakat. Hampir semuanya, kalau ada aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Apa artinya? Bahwa sholat itu hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah. Zakat ini lebih banyak hubungan horizontal dengan sesama manusia. Para bapak, para ibu, apa itu zakat? Apa pak? Apa artinya zakat? Hah? Bayar beras, apa lagi? Hah? Mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Bagus. Apa lagi? Apa bu? Az-zakah lughatan at-thaharah. Zakat secara bahasa itu adalah membersihkan. Apa pak? Membersihkan. Mensucikan, membersihkan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat yang dapat membersihkannya dan membersihkan hartanya. Nah, zakat menurut bahasa membersihkan. Menurut syariat, akhdhu malin, mengambil sebagian harta yang diperoleh dengan cara yang halal, dengan ketentuan-ketentuan tertentu, diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Gini apa enggak? Nah, zakat ini Pak, ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitri atau zakat fitrah. Ada zakat mal, ada zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat mal, zakat harta yang diperoleh melalui kita kasab, usaha. Ada namanya itu zakat tijarah, perdagangan.
pertanian, profesi, binatang ternak, harta simpanan, itu karena harta yang kita miliki. Dan juga ada zakat fitri atau zakat fitrah. Sebenarnya itu Pak, zakatul fitri, bukan zakatul fitroti. Maka yang di hadis itu zakat fitri sebenarnya, bukan zakat fitrah. Tapi enggak apa-apa, itu sama-sama baik. Kalau fitrah itu suci murni, kalau fitri itu mukel. Yang ada di hadis itu zakatul fitri, bukan zakatul fitroti. Nah, kita biasa bilang apa Pak? Zakat fitrah. Nih, enggak apa-apa. Nih, zakat fitri atau zakat fitrah yaitu menzakati diri kita. Kalau Idul Fitri, ya, yang orang itu hidup 2 bulan, yaitu Ramadan dan Syawal, laki, perempuan, tua, muda, kalau mempunyai harta untuk dimakan sehari semalam, dan lebihnya bisa untuk mengadakan atau membeli 1 sok, 4 mud, sekitar 2 kilo 8 on atau 3 kilo atau 2 kilo setengah, maka itu wajib zakat. Itu zakat fitri. Kalau zakat mal karena harta. Dan zakat inilah Pak yang banyak manfaatnya kepada kita. Islam itu pernah jaya di bidang ekonomi karena zakat. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sinten Pak? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu memerintah tahun kurang lebih 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Sebentar. Tapi waktu itu jaya di bidang ekonomi. Umat Islam jaya. Sampai waktu itu Pak, kalau sudah bulan Ramadan, mencari orang yang mau nerima hampir tidak ada Pak. Orang-orang kaya nongkrong di pinggir jalan, nawarkan zakatnya. Ada orang lewat, Pak, mau enggak Pak kasih zakat saya? Yang ditawari menolak Pak. Maaf Pak ya, saya tidak berhak nerima, saya juga wajib zakat. Di pintu-pintu pasar Bu, nunggu ibu-ibu. Mau enggak Bu, saya kasih zakat saya. Kata ibu, maaf Pak, saya tidak berhak menerima, saya juga wajib zakat. Yang zakat nawari kepada orang yang mau menerima, yang nerima enggak ada. Itu dulu. Kalau sekarang Bu, sekarang 20.000 keinjek-injek. Ya Allah, dapat 20.000 suruh antri mulai subuh sampai duhur. Sudah tua, gendong anak lagi. Puasa, ya keinjek mati. Itu dulu. Kenapa? Itu ada beberapa faktor. Pertama itu karena zakat. Yang kedua karena sistem ekonomi yang adil. Sistem ekonomi yang adil. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang adil. Sistem ekonomi yang syar'i yang adil, menggunakan sistem syariat, perbankan syariat. Ya, waktu itu tidak ada bank, tapi sistem transaksi menggunakan syariat, BPJS syariat. Oke, simpan pinjam syariat. Pemerintah juga adil. Kekayaan alam digunakan untuk rakyatnya. Enggak dijual ke orang asing. Enggak. Dan kesadaran zakat yang baik dikelola dengan baik. Sampai kemudian waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mempunyai baitul mal, kas negara. Zakat yang tidak tertampung itu dikumpulkan, kemudian digunakan untuk kepentingan memajukan keilmuan.
memajukan peribadatan, membangun masjid, tempat belajar, membiayai orang-orang yang penelitian keilmuan. 100 tahun berikutnya, jaya umat Islam di bidang ekonomi pada abad kedua Hijriah dan berikutnya di zaman Daulah Abbasiyah. Itu berkah karena zakat. Penelitian tentang keilmuan, dibangun ribat, dibangun madaris, dibangun ma'ahid, jami'at, lembaga-lembaga pendidikan. Para pelajar-pelajar dibiayai, diberikan beasiswa. Muncul setelah itu, Pak, ulama-ulama besar yang ahli. Bukan hanya ahli di bidang ilmu agama, tapi juga ahli di bidang umum. Lahir kemudian berikutnya Ibnu Sina, Avicen. Beliau ahli di bidang ilmu kedokteran, punya kitab Asy-Syifa, penyembuhan, dan juga ahli di bidang ilmu tafsir. Lahir juga Ibnu Rushdi, ahli di bidang fikih, juga ahli di bidang ilmu sosiologi, dan ulama-ulama yang lain. Berkah zakat. Dari itu, zakat ini penting sebenarnya. Dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada undang-undang zakat. Tapi yang dikelola itu, yang dibahas itu adalah pengelolaannya, bukan muzakkinya. Kalau muzakki orang yang sudah wajib zakat, enggak ada delik hukumnya. Itu kalau yang mengelola ini apa? Salah, kena KPK. Kena KPK. Bahkan kalau diterapkan ini undang-undang zakat, bisa-bisa pungutan-pungutan liar yang tidak berizin, tidak prosedural, bisa dipolisikan. Masjid kalau Ramadan buka, panitia, penerima, dan penyalur zakat. Enggak resmi, bisa dipersalahkan, Pak. Walaupun secara fikih boleh-boleh saja dia menerima dan menyalurkan, sah, boleh, walaupun tidak termasuk amil. Itu panitia, panitia bukan amil kalau tidak sesuai dengan prosedural. Kalau amil itu, Pak, termasuk asnaf samaniyah, golongan yang 8. Kalau panitia enggak masuk, karena amil itu harus kontinu. Ya, setahun itu ngurusin zakat kebanyakan dan mendapatkan legalitas dari qadhi, dalam hal ini oleh pemerintah yang berwenang. Kalau dibentuk sendiri hanya Ramadan saja, setelah Ramadan puyar, tutup, itu bukan amil, itu panitia saja. Tidak berhak menerima karena panitianya. Boleh menerima bukan karena faktor panitia, dia mungkin termasuk orang yang miskin, termasuk fisabilillah, mungkin. Tapi kalau sebagai panitia tidak berhak. Nah, waktu itu para bapak, para ibu, Masya Allah, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu jaya umat Islam karena zakat. Mudah-mudahan Indonesia ini dengan adanya undang-undang zakat, penguatan zakat, kesadaran zakat, Indonesia kemudian makmur. Amin ya Rabbal. Juga sistem ekonomi dan sistem ekonomi syariah yang berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bawa berkah. Dan kekayaan alam ini untuk rakyat, bukan dijual ke bangsa lain. Insya Allah dikumakmur. Tapi kalau kemudian sistemnya enggak syariah, kekayaan alam dijual ke bangsa lain, zakat tidak keluar dengan baik, ya na'udzubillah, Pak, dolar naik terus, Pak. Gini apa enggak? Nah, zakat ini penting. Maka harus kita ketahui tentang zakat ini, bahwa apa tujuan zakat ini? Untuk memakmurkan, untuk memajukan di bidang ekonomi. Dan dengan zakat bukan buat orang itu miskin, bahkan akan lebih kaya, pribadinya juga begitu.
Orang yang bayar zakat, Pak, bersih dirinya, bersih hartanya. Karena harta jenengan yang didapatkan itu ada hak orang lain. Wa fi amwalim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak orang lain bagi orang yang minta dan orang yang tidak bisa mendapatkan harta. 2,5% jenengan yang dapatkan itu, Pak, ada hak orang lain. Kalau dipakai sendiri, berarti sampean itu make punya orang. Nanti akan menjadi kanker, Pak, yang menggerogoti kepada harta yang baik-baik. Itu harus dibersihkan. Kalau dibersihkan, ya insya Allah baik. Tumbuhnya bagus. Seperti tanaman, Pak, ada uletnya. Uletnya dibuang. Subur nggak kira-kira? Subur. Coba diberikan ulatnya, Pak. Mati tanamannya. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta sedekahkan, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Shadaqatu tadlibu rizqah, shadaqatu dapat menggampangkan rezeki. Shadaqatu tadfa'ul bala, shadaqatu dapat menolak bencana. Bahkan sedekah dapat menyembuhkan orang yang sakit. Mau sedekah, Pak? Mau. Minimal kalau Jumatan, Pak, bawa uang. Nggih, Pak. Minimal itu. Kalau Jumatan bawa uang. Masukkan plong. Itu minimal. Bu. Sedekah, Bu, nggih. Lah saestu niku, Pak. Kalau ke masjid, kadang-kadang cuma pipis tok nyengkri. Bedengki. Punya. Ya Allah, wis sudah menggunakan airnya masjid, ngotori masjid, kak sholat di masjid. Teganian di kau. Wonten mriki nggih. Kata, punti tiang ibu, mboten hadir alhamdulillah. Nah, lalu apa tujuan zakat ini? Mari kita lanjutkan dalam buku ini, yaitu fikih tradisionalis, bahwa zakat itu adalah ibadah harta yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selama disiksa neraka menggampangkan untuk masuk surga. Dan juga zakat ini upaya untuk menghubungkan manusia dengan manusia yang lain, menghilangkan rasa iri, dengki, sombong. Kalau jenengan kaya, Pak, di kampung itu enggak bayar zakat, banyak orang iri. Kusuke enggak pernah sama sekali zakatnya keluar. Orang buat iri, dengki. Tapi dengan mengeluarkan zakat, orang itu menjadi menghilangkan iri, dengki dan rasa menanggung satu dengan yang lain. Dari itu Rasulullah itu ketika ngutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, waktu itu Mu'adz bin Jabal itu, Pak, santri Rasulullah yang ahli fikih, termasuk ahlu sufa. Ketika beliau itu sudah alim dan di Yaman membutuhkan da'i, membutuhkan qadhi, orang yang ahli hukum, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal. Sebelum berangkat, Rasulullah tanya, berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, sesuai dengan hadis Sahihul Bukhari, an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi li Mu'adz bin Jabal kepada Mu'adz bin Jabal, hinama ba'athahu, ketika mengutus siapa Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, ke negara Yaman,
Yaman itu Pak, di sebelah selatannya Saudi Arabia. Yang barusan rotok rame titik, sekarang sudah aman. Mudah-mudahan aman semuanya, Allah. Amin ya Rabbal. Dan mahasiswa yang kuliah ke Yaman, mudah bisa kembali lagi, Pak. Sekarang itu agak kesulitan untuk kembali lagi. Semoga cepat kembali lagi. Amin ya Rabbal. Karena banyak ulama-ulama ahlus sunnah di sana. Di Yaman itu. Ya, ada Jami' Ahqaf, ada Syekh Al-Hafidh dan lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan alumni nanti dari Yaman menyebarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal beberapa pesan, di antaranya fa'alimhum annallaha iftaradu 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, rawahul Bukhari. Mu'adz, kata Rasulullah, nanti kalau sampai di Yaman, ajarkan mereka, penduduk Yaman itu, bahwa Allah mewajibkan kepada kamu sekalian itu sedekah zakat. Sedekah di sini Pak, ayat sedekah wajibah, yaitu zakat. Bagaimana zakat itu? Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di Yaman, faturaddu 'ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang fakir di Yaman. Yaman itu Pak, kaya Pak, subur. Di zaman Nabi itu tempat ekonomi itu dua Pak, yang makmur waktu itu, yaitu Yaman dan Syria. Sampai di Al-Quran itu disebutkan rihlatas syita iwas saif. Orang Mekah, Madinah itu Pak, kalau berdagang, kalau enggak ke Syria, ke Yaman. Musim panas ke Syria, musim dingin ke Yaman. Karena di situ pusat-pusat ekonomi. Sekarang Pak, dua dunia itu sama-sama perang itu Pak. Syria perang, Yaman juga masih belum aman. Walaupun sudah agak reda. Nah, waktu itu Yaman itu kaya, tapi belum merata. Yang kaya makin kaya. Apa enter Bu? Masuk anggota idaman Bu. Nggih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Perlu pemerataan. Dengan apa? Dengan zakat. Fa'alimhum, ajarkan hai Mu'ad nanti di Yaman itu bahwa Allah mewajibkan zakat. Ambil dari orang-orang kaya di Yaman, diberikan ke orang-orang fakir di Yaman. Betul Pak. Sahabat Mu'ad bin Jabal melaksanakan di situ. Di samping menyebarkan Islam, mengajak syahadat, mengajak salat, juga mengajak zakat. Berapa tahun berikutnya? Tambah makmur. Tambah makmur. Di Yaman itu Pak. Yang dahulunya miskin, makin kaya. Karena zakat itulah yang dapat memakmurkan mereka. Yang sebelum itu jadi mustahik, dikelola menjadi muzaki beberapa tahun berikutnya. Sampai waktu itu juga yang kaya di Madinah masih kurang. Nah, ketika itu di Yaman makin maju ekonominya, di Madinah masih kurang, sahabat Umar bin Khattab pernah minta ke Mu'adz bin Jabal, Mu'adz tolong kirimkan sebagian zakatnya dari Yaman ke Madinah. Di sini Madinah ini masih banyak kekurangan. Awalnya sahabat Mu'adz bin Jabal enggak mau. Oh enggak sahabat Umar. Loh kenapa? Kan Yaman sudah makmur, di Madinah ini masih belum. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah dawuh antu khadha min aghniyaihim fatraddu 'ala fuqaraihim. Ambil dari orang-orang kaya di Yaman, diberikan ke orang-orang fakir di Yaman. Berarti enggak boleh dikeluarkan dari daerah Yaman. Itu Pak yang jadikan dalil tentang naqluz zakah, memindah zakat. Maka zakat itu seharusnya dikeluarkan di mana dia mendapatkan rezeki, bukan di mana dia itu berasal. Orang Madura kerja di Surabaya, dagang besi tua, dagang plastik, dagang buah, dagang baju.
Seharusnya itu zakat di Surabaya. Kalau masih ada mustahik di sini. Menurut jumhur ulama, enggak boleh dipindah ke negara asalnya, ke daerah asalnya, yang jauhnya itu masafat qasrin, 80 km. Kalau di sini masih ada yang berhak. Kerja di Surabaya, jual nasi padang. Zakatnya keluarkan di Surabaya, titip ke Mayoran aja. Enggak usah dibawa ke Padang. Oh, Surabaya, geng. Alhamdulillah Pak Haji ini donaturnya ke Mayoran. Ya, enak masukan Padangnya juga beberapa kali saya ke sana. Kecuali pendapat Imam Hambali yang mengatakan boleh dipindah ke daerah lain kalau daerah itu ahwaj, lebih membutuhkan. Itu pendapat Imam Hambali. Imam Syafi'i enggak boleh nakluz zakah itu karena dasarnya hadis ini. Nah, kenapa Imam Hambali itu memperbolehkan? Karena setelah beberapa lama Yaman makin jaya, Yaman itu makin makmur, Madinah masih belum. Akhirnya sahabat Ma'ad bin Jabal memberikan sebagian zakat dari Yaman diberikan ke Madinah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa boleh dipindah ke daerah lain, daerah lain itu adalah ahwaj, lebih membutuhkan. Batasnya mana? Ya satu Madinah, Pak, satu kota Surabaya. Kalau cuma dari Kemayoran dikirimkan ke Sencaki, boleh, Pak. Masih satu wilayah. Dari Wonokromo, dari Wiyung, kirimkan ke Sencaki, boleh, Pak. Nurul Huda siap santri-santri nerima ini, Pak. Pasukan berani kenyang ini, Pak, santri. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal tidak mau memindahkan karena dianggap itu bukan daerah wilayahnya. Sedangkan Rasulullah dawuh tukhadu min aghniyaihim fatradu ila ala fuqaraihim. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kemudian zakat ini, Pak, memang termasuk ibadah maliyah. Ibadah yang bersifat harta. Ibadah kan macam-macam, Pak. Ada ibadah qalbiyah dengan hati. Hati kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Tidak semua orang yang dapat nikmat dari Allah itu merasa dari Allah, Pak. Kadang merasa dari kehebatannya sendiri. Kita merasa hati kita. Zikir bil qalbi, ibadah qalbiyah. Ada ibadah qauliyah dengan lisan. Baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, beristighfar, ngaji. Ibadah qauliyah dengan lisan. Ada ibadah fi'liyah dengan perbuatan. Tidak cukup hati dan lisan, Pak, harus dengan gerakan tubuh, yaitu solat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bittakbir wa muftatamatun bittaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu salat fi'liyah. Enggak cukup, sing penting iling kepada Tuhan Yang Maha Esa, manunggaling kalau Gusti. Enggak cukup, Pak, harus gerakan tubuh. Ada ibadah imsakiyah, menahan diri. Puasa itu ibadah imsakiyah. Dan ada ibadah maliyah dengan harta, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Maka zakat ini upaya untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Dan ada ibadah yang syamilah, kamilah, mencakup semua itu, yaitu ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah semua, Pak, ya? Dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan gerakan tubuh kita, dengan harta kita, dan semoga dapat melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan semoga dengan zakat kita akan menjadi kaya, kaya hati, kaya harta, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.
Amin ya Rabbal. Baik, sebelum dilanjutkan Pak, monggo barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi Ustaz tidak boleh dipindahkan, harus setempat. Kalau mengingat banyak darurat seperti ini, umpama kita serahkan kepada JIS atau ini konfet duafa umpama orang yang banyak supaya tidak terjadi seperti yang sering kita saksikan itu, ada sampai yang mati. Itu bagaimana? Jadi tidak bagi sendiri tapi diserahkan kepada badan amil zakat atau JIS atau seterusnya. Ya, bagus. Begini, memberikan zakat itu apa boleh langsung ke orang yang berhak atau melalui satu lembaga? Yang afdol melalui satu lembaga. Itu yang afdol, yang utama. Entah Basnas, Badan Amil Zakat Jawa Timur, ya, atau juga LAS yang lain, itu boleh, bagus. Karena di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman Khulafaur Rasyidin, dan berikutnya, itu dikelola oleh negara sebenarnya. Dikelola oleh lembaga, bukan personal. Jadi di situ sudah punya database, siapa yang berhak nerima, kemudian punya program-program untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, ya. Tapi juga boleh diberikan langsung kepada orang yang berhak. Tangga saya ini tidak mampu, lalu diberikan langsung, boleh. Bagaimana kalau ke luar daerah? Boleh Pak, kalau keluar itu ahwaj lebih membutuhkan. Ulama mutakhirin kemudian begini, win-win solution-nya Pak. Kalau jenengan itu punya kewajiban zakat, sebaiknya sebagian dikeluarkan di tempat dia bekerja, sebagian lain boleh dikeluarkan di tempat dia berasal. Mungkin jenengan di Ramadan, lebaran pulang, kan mungkin di kampung, tetangga, handai tolan, yang du'afa, fukoro, menunggu jenengan. Dari kota ini pasti ngasih kita. Sehingga itu banyak orang jualan uang di pinggir-pinggir jalan kalau sudah menjelang lebaran untuk bagi-bagi. Itu boleh Pak ke daerah asal jenengan. Kenapa? Saya pikir di desa itu ahwaj lebih membutuhkan. Tetapi sebaiknya juga sebagian jenengan sudah dikeluarkan di Surabaya. Berapa nominalnya? Terserah. Apa lebih banyak yang di desa atau di Surabaya? Terserah. Kalau dikira di desa itu lebih banyak membutuhkan, gak apa-apa walaupun lebih banyak. Namun, biar kewajiban di daerah tempat cari harta juga mengeluarkan zakat, dan di daerah asal itu juga dapat merasakan pemberian jenengan, maka sebenarnya itu win-win solusinya itu dibagi dua. Sebagian keluarkan di tempat mencari harta, dan sebagian itu di tempat dia berasal. Tunggu, monggo Bu, jenengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, misalkan ada satu tempat penerima zakat Ustaz ya, pada waktu Ramadan, kemudian sudah dibagi-bagikan, masih ada yang memberikan zakat sampai habis waktu bulan Syawalnya. Mungkin bisa-bisa sampai ketemu zakat fitrah Pak, zakat mal. Itu bagaimana Ustaz? Boleh apa tidak boleh? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, bagus. Ini kadang-kadang yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Kalau zakat mal, zakat harta, tidak nunggu Ramadan. Kapan saja yang Ramadan dan Idul Fitri itu zakat fitrah atau zakat fitri, yaitu mulai awal Ramadan sudah boleh sampai pagi sebelum sholat Idul Fitri. Kalau zakat fitrah, kalau yang beras itu Bu. Tapi kalau zakat karena perdagangan, zakat karena profesi, zakat karena peternakan, itu tidak harus nunggu Ramadan. Bagaimana? Dihitung haul setahunnya. Jenengan itu mulai mencapai satu nisab dalam dagang itu
awalnya bulan Rabiul Awal. Ya nanti zakatnya Rabiul Awal lagi. Rabiul Awal lagi. Walaupun boleh ditajil, diawalkan di bulan Ramadan karena untuk mendapatkan fadilah Ramadan. Dapat keutamaan Ramadan itu boleh. Tapi andaikan Ramadan enggak mengeluarkan zakat bulan Ramadan, nanti haul saya kan bulan Maulid, nunggu Maulidan, enggak apa-apa. Sah dan baik itu. Jadi tidak harus Ramadan semuanya. Yang harus Ramadan itu zakat fitrah maksimal terakhir sebelum sholat Aid. Itu jelas Bu, nggih? Nggih. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Tanya ini Ustaz, ada seseorang menabung di bank di mana uang ini khusus untuk pergi haji. Ketika sampai satu nisab, wajibkah uang yang untuk ibadah haji ini dizakati? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau simpenannya itu disimpan sendiri, belum dibayarkan, ya wajib dizakati sampai setahun. Nama itu termasuk yang menyimpan uang. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fidda. Orang yang menyimpan emas dan perak, termasuk uang yang seperti emas dan perak ini, kalau disimpan sendiri, mencapai senisop. Berapa senisopnya itu? 20 miskol. Ketika dibandingkan dengan emas, ada yang 85, ada yang 90, ada 92, ada 96. Yang dikasih standar di bas itu 85 gram. Dikali sekitar 400-500 ribu, sekitar 42 juta. Dia disimpan untuk haji, 42 juta, disimpan di bank sudah sampai setahun, wajib zakat. Karena itu menyimpan. Tapi kalau sudah dibayarkan, ya dibayarkan, dia beli apa, daftar haji, dua orang suami istri, kan 25-25 berarti 50, nggih. Dibayarkan, dia nunggu 18 tahun, enggak wajib zakat. Enggak wajib zakat. Kenapa? Itu sudah bukan milik dia. Bukan hak, bukan milkun tam namanya, bukan milik kepemilikan yang sempurna, bukan. Dia sudah dibayarkan untuk haji. Sudah di kantor urusan agama. Soal belum berangkat karena nunggu giliran saja. Tapi kalau sampai enggak daftar porsi, disimpan di bank atau ditaruh di bawah lemari, di bawah kasur, bayar zakat itu. Berarti kena masih milkun tam. Paham nggih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ustaz tadi, antara amil zakat dengan panitia zakat itu sangat berbeda, tapi konotasinya selama ini di masyarakat seakan-akan panitia zakat itu sama dengan amil zakat, sehingga mendapatkan bagian yang sama sebagaimana yang diterima oleh amil zakat. Apakah ada solusinya Ustaz untuk menyikapi selama ini yang terjadi di masyarakat kita tentang amil zakat dan panitia zakat yang dapat bagian yang sama? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus. Pertama, secara landasan hukumnya bahwa panitia zakat yang temporer hanya dibentuk Ramadan, setelah Ramadan buyar, itu bukan amil. Baik itu menurut hasil bahsul masail NU ataupun menurut undang-undang zakat, enggak termasuk amil. Yang amil itu yaitu orang yang orientasinya ngurusin zakat berkelanjutan, tidak hanya Ramadan tok, tidak insidental, tapi kontinu seperti yang gelas, bas, ya, atau masjid-masjid yang jadi UPZ, ya, bisa itu dianggap itu apa, amil zakat. Nah, kalau amil zakat yang kontinu tadi itu, maka solusinya itu ada dua. Pertama, masjid itu yang sudah biasa mengumpulkan zakat, daftar ke bas daerah untuk menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Sampai anda datang ke Islamic Center itu, kantor Basnas, saya juga termasuk pengurusnya di sana. Ya, Pak, masjid saya ini mengumpulkan zakat, saya supaya termasuk UPZ. Nanti dapat SK. Berarti jenengan yang di sini yang tunjuk itu termasuk nanti amil zakat.
Amil zakat itu tidak hanya ketuanya tok yang tukang ngumpulkan, mendistribusikan, tapi nanti ada tugas-tugas tidak hanya Ramadan saja. Setiap satu ada tugas-tugas. Dan di sini bukan hanya untuk mengumpulkan, juga mendistribusikan. Ada program kesehatan, program untuk duafa. Basnas Jawa Timur itu, Pak. Jenengan kalau ada orang yang fukara, fukara itu standarnya orang yang lama lalahu wala kasbalahu. Orang tua sudah tidak bisa bekerja, tidak ada yang memberikan bantuan. Itu dibantu tiap bulan itu 400 ribu. Daftarkan, bebas apa saja, tapi nanti disurvei, Pak. Disurvei. Orang sepuh tua yang memang tidak mampu, tiap bulan itu 400 ribu. Tapi fukara lah, bukan masakin, kalau miskin itu masih ada penghasilan. Nanti standarnya disurvei. Ya. Itu tidak hanya Ramadan, tiap bulan, Pak. Kemudian duafa, orang yang tidak mampu, dia mau berobat tidak punya, dibantu. Ada yang sudah bisa berobatnya dibantu oleh pemerintah, tapi pulangnya enggak bisa pulang karena enggak punya ongkos. Ada ambulan gratis, Pak. Nah, itu nanti jadi UPZ, itu jalan keluarnya. Nggih. Yang kedua, jalan keluarnya kalau tetap dia tidak jadi UPZ, tetap panitia insidentil, maka dia itu bisa menerima bukan atas nama panitianya, atas nama mustahik yang lain. Oh, ini maaf, yang biasa tukang nyapu, biasa bersihkan masjid, maaf, mungkin termasuk duafa. Maka dia itu bisa diberikan bukan karena panitianya, tapi karena duafanya. Lalu umpamanya imam masjid, muadzin, ya, tukang adzan rutin, imam masjid, ini karena fisabilillah dalam satu kaul ulama. Karena fisabilillah itu, Pak, ada tiga pengertian. Pertama, yaitu al-huzat, tentara perang. Tentara perang itu di negara yang sedang berperang. Walaupun kaya, iya dapat tentara perang, ya. Di Palestina, di Syria, di Irak, itu memang sedang berperang, ya. Yang kedua, di negara yang sedang damai, yaitu orang-orang yang orientasinya mengurusin agama Allah, termasuk imam masjid, muadzin, guru ngaji, ustaz, itu berhak. Iya. Maka pengurus takmir masjid itu bisa dia berhak bukan karena panitianya, tapi karena termasuk fisabilillah. Nah, yang ketiga ini, tapi bukan pendapat Imam Syafi'i, Pak, yaitu fi sabilil khairat, di jalan kebaikan. Ini pendapat Syekh Muhammad Abdul dalam Al-Manar. Nah, minimal takmir masjid itu, imam masjid dan ini yang menjadi panitia, bisa dia mendapatkan bagian bukan karena panitianya, kenapa? Fi sabilillah, takmir masjid. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kalau ingin lebih lengkap lagi, tadi itu jadi UPZ, itu nanti sudah aman kalau seperti itu. Atas nama Amil sudah bisa, Asnaf Samania, termasuk bagian yang 8 golongan yang boleh berhak untuk menerima zakat itu. Jelas, Bung, ya? Mudah-mudahan kita termasuk muzaki, orang yang bayar zakat, bukan mustahik. Dan kita menjadi hamba Allah yang dapat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita berikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman ila kulli hal. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bis sa'adah, Allahumma khtim lana bin najah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.